Sepertinya Rose, si murid baik, memimpikan sesuatu yang indah. Aku tidur nyenyak. Oh tidak, aku terlambat. Aku harus bersiap, sudah tidak ada waktu. Murid baik tidak boleh terlambat masuk ke kelas. Baiklah, cukup. Aku harus buru-buru. Aku berhasil tepat waktu. Lari pagi yang menyenangkan. Senyumlah. Kenapa kalian tertawa? Apa kau makan arang? Aku harus ke kamar kecil. Lihat, menakutkan sekali dia di sini. Iya, dia mengerikan. Murid nakal tidak pernah buru-buru masuk ke kelas. Apa itu suara alarm? Jam berapa sekarang? Sudah terlambat. Aku tidak akan tiba tepat waktu. Ya, aku akan nonton TV saja. Oh, sepak bola? Di mana murid nakal itu? Oh, peran yang buruk. Chris, kau dapat F lagi dalam ujian. Bagaimana kau selesaikan semester ini dengan nilai buruk begini? Tenanglah, kita tonton pertandingan bersama. Wow, Pak Guru juga penggemar football. Ayo, Tigers! Kau lihat itu? Pertandingan yang dinamis. Aku datang di waktu yang tepat. Ayo, operlah! Aku harus memanfaatkan momen yang bagus ini. Ayo, semuanya, kalian pasti bisa. Murid nakal tahu cara dapat nilai yang bagus. Gol! 1-0 untuk keunggulan. Apa ada orang di sini? Ini dia targetku berikutnya. Halo. Oh, Chris, kau lihat ini? Aku guru terbaik bulan ini. Selamat untukmu, Pak Redner. Terima kasih. Kau pantas dapatkan ini. Selamat ya, Pak. Chris melakukannya lagi. Apa yang kau lihat, kutubuku? Wow, Pak Redner. Selamat ya, Pak. Bapak guru terbaik. Siapa guru terbaik di tempat ini? Oh, itu aku. Tidak diragukan, akan kuperbaiki ini. Oh, pelajaran akan segera dimulai. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku, tapi aku harus pergi. Ah, aku memang murid yang baik. Halo semuanya, pertunjukan segera dimulai. Lihat. Terserah. Kita mulai topik yang baru. Aku menulis dengan baik. Siapa pelakunya? Haha, Chris adalah pecundang. Diamlah, semuanya harap tenang di kelas. Terkadang kita suka terkena oleh trik sendiri. Wow, dia kuat. Seorang murid baik berusaha keras mendapat hasil terbaik. Tidak mungkin, dia lebih baik dariku. Aku akan dengan mudah jadi yang terbaik di kelas. Aku tidak tahu dia begitu atletis. Aku harus tenangkan diri dan menunjukkannya. Tarik tambang akan jadi tantangan terakhir. Aku percaya diri. Ayo mulai. Kau sudah siap kalah melawan wanita? Mimpi saja. Ambil posisi. Ayo mulai. Aku pasti bisa. Aku kuat. Tidak akan kubiarkan kau menang. Semoga berhasil. Bagus sekali, Rose. Kau berhasil. Apa? Tidak mungkin. Pendaratan yang sangat keras. Selamat atas kemenanganmu, Rose. Terima medalimu. Iya, aku yang terbaik. Pertanyaan ini sangat sulit, tapi bisa kuatasi. Suara apa itu? Aku harap kalian kerjakan dengan baik, Chris. Bapak bisa lihat semuanya. Simpanlah ponselmu. Kau selalu gagal dalam ujian. Kau perlu berusaha keras. Oh, ada level baru di Trum Speed? Kurasa aku tahu jawabannya. Kau sudah selesai? Ayolah, lebih cepat. Pak Redner, aku selesai. Jangan sekarang. Apa? Bapak bermain juga? Tidak, Bapak keluar dari balapan. Lihat yang kau lakukan. Aku tidak bermaksud mengganggu, Pak. Oh, keren. Aku yang pertama. Aku menang. Mungkin kau akan beruntung lain kali. Cepat, duduklah. Semuanya, kita kedatangan murid baru. Mari sambut dia dengan baik. Aku ingin melihatnya. Oh, wow. Apa dia orangnya? Astaga. Kuncinya macet atau kenapa? Barang tua ini perlu untuk diganti. Semuanya, perkenalkan Ellen. Aku tidak butuh perkenalan, Pak. Apa kabar semuanya?
Dia luar biasa. Sebaiknya kalian tidak menggangguku. Ini panah cinta yang langsung menusuk jantungku. Aku menjauh saja. Kalian semua pecundang. Silakan duduk di tempat kosong. Aku akan pilih sendiri. Akan kuperbaiki ini. Oh tidak, aku tertusuk serpihan. Harus aku keluarkan. Ah, jangan ganggu aku. Dia ini menggemaskan. Hei kau, apa kau tuli? Minggirlah. Cepat, aku tidak punya tempat duduk. Baiklah. Hei, ini kursiku. Dia bicara padaku. Saat sekolah adalah waktu yang tepat untuk jatuh cinta. Silakan duluan, bunga indahku. Oh, kau lucu sekali, beruang kecilku. Mau aku bermain untukmu? Dengarkan bass ini. Lihat wajahku dan katakan, kita guncang tempat ini. Sayang, kau sangat berbakat. Terima kasih. Oh, tali sepatumu. Biar aku bantu. Kita akan menari sampai pagi. Dengar aliranku. Kita memang duet yang hebat. Selesai. Aku punya kejutan untukmu. Benarkah? Tutup matamu. Tunggu sebentar. Ini untukmu. Oh, kau membelikanku bunga? Apa kau suka? Mawar, bunga favoritku. Terima kasih, sayang. Dia ingin menciumku. Aku tidak bisa menggapainya. Kemarilah. Lihat, ada kuda-kuda. Ayo gambar sesuatu. Oh, cinta anak muda. Aku punya ide bagus. Tambahkan warna cerah. Terserah kau saja, bungaku. Kau berbakat dalam segala hal. Hasilnya bagus. Ayo pergi. Mereka manis sekali. Tunggu, ini kan fotoku. Hei, tadi itu apa? Kenapa banyak sampah di sini? Oh, kesayanganku. Aku harus menyelinap agar tidak ada yang melihatku. Bagus, sudah sampai. Aku tahu beberapa trik. Aku tidak punya tongkat ajaib, tapi aku punya ini. Tidak heran aku mengambil sekolah seni. Ini adalah mahakarya. Rose, tolong pegangi spidolku. Akan ku kembalikan nanti. Ya, sampai nanti. Halo, aku akan lihat fotoku lagi. Oh, siapa yang melakukannya? Tidak bisa dihapus. Rose, kau pelakunya? Kau mencoret fotoku? Tidak, bukan aku. Aku harus pergi. Untungnya aku masih punya satu lagi. Aku terlihat seperti mimpi buruk, harus kuperbaiki sekarang. Tidak, ini tidak akan membantu. Ini dia alat yang tepat. Aku tidak paham apapun juga. Sebenarnya ini ekspresi apa? Murid nakal selalu menemukan cara untuk mencontek dalam ujian. Aku temukan jawabannya. Aku melihatmu, Ellen. Tunjukkan yang kau simpan. Berikan contekanmu sekarang. Tidak. Jika mau seperti ini, baiklah. Aku punya satu trik rahasia. Nilai F minus. Apa keajaibannya? Hasilnya bagus, iya kan? Ellen, kau tidak apa-apa? Kau bisa bicara? Lidahku, ini seperti bata. Aku perlu pemanasan. Aduh, ini sakit. Hati-hati. Ayolah, lebih keras lagi. Olahraga itu sehat. Jangan melambat. Kepalaku. Aku abaikan saja mereka. Siapa yang melempar ini? Kau sudah keterlaluan. Haha, aroma yang mematikan, bukan? Kau harusnya melihat wajahmu. Murid nakal selalu saja mengerjai murid lain. Aku perlu bersantai. Waktunya meditasi. Apa aku bisa terhubung dengan semesta? Oh, Pak Guru. Aku ada solusi untuk masalahmu. Tapi pilihan ada di tanganmu. Aku sudah memutuskannya. Dia menghilang kemana? Oke, waktunya untuk bertindak. Kembali ke kenyataan. Hei, pecundang. Apakah ini milikmu? Apa yang terjadi dengannya? Ayo lari! Amarah membuatku bersemangat. Kenapa kau masih di sini? Ayo pergi! Hei, tidak secepat itu. Lebih cepat, dia sudah dekat. Aku akan tangkap kalian. Dia mengerikan. Semoga dia tidak menemukan kita. Kena kalian. Kalian pikir aku tidak bisa? Apa yang kulakukan? Aku tidak mau jadi perundung. Ambil ini milikmu. Terima kasih.
Hai semuanya. Hai Rose. Ayo ke kelas bersama. Apapun yang terjadi, hal yang paling penting adalah tetap menjadi orang baik. Suka video kami? Maka beri tanda suka, berlangganan saluran kami, dan jangan lupa klik belnya. Sampai jumpa.